warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah mandi, sholat duha, dan sarapan semua ya Solih dan Solihah. Dan pastinya Solih dan Solihah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan pelajaran Tahsin dan Tahfiz. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pekan lalu, yaitu surat Al-Muddatsir. Hari ini kita belajar surat Al-Muddatsir ayat 6 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya Solih dan Solihah. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa sebelum belajar bersama-sama, dan sekarang kita lanjutkan murojaah pelajaran pada pekan lalu, yaitu murojaah surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita murojaah bersama-sama Solih dan Solihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Selanjutnya kita masuk ke materi 1, yaitu Talaqi surat Al-Muddatsir ayat 6 sampai dengan ayat 10. Solih dan Solihah, dengarkan dan perhatikan dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمنوا تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tahsin dari surat Al-Muddatsir ayat 6 sampai dengan ayat 10. Perhatikan ayat 6. Wala tamnu tastakthir. Tamnu dibaca dengung dan ditahan selama
4 ketukan atau 4 harokat. Bu guru ulang satu kali lagi. Wala tamnu tastakthir. Perhatikan ayat 7. Wali rabbika fasbir. Rabbika. Cara bacanya ditekan atau ditasdid. Bu guru ulang satu kali lagi. Wali rabbika fasbir. Perhatikan ayat 8. Fa idza nuqira fin naqur. Finna. Dibaca gunnah atau ditahan selama 4 ketukan atau 4 harokat. Bu guru ulang satu kali lagi. Fa idza nuqira fin naqur. Selanjutnya perhatikan ayat 9. Fadzalika yauma idzi yaumun 'asir. Yauma idzi. Cara membacanya ditahan selama 4 ketukan atau 4 harokat. Bu guru ulang satu kali lagi. Fadzalika yauma idzi yaumun 'asir. Dan yang terakhir ayat 10. Alal kafirina ghairu yasir. Perhatikan pada huruf-huruf yang bu guru beri tanda garis merah. Cara membacanya dipanjangkan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Bu guru ulang satu kali lagi. Alal kafirina ghairu yasir. Sebelum kita akhiri pelajaran tahsin dan tahfiz kita pada pagi ini, mari kita baca kembali bersama-sama surat Al-Mudatsir ayat 6 sampai dengan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamnun tastakthir. Wali rabbika fasbir. Fa'idha nuqira finnaqur. Fadzalika yawma idzi yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Sekian untuk pelajaran tahsin dan tahfiz kita pada hari ini. Jangan lupa dihafalkan dan diamalkan ya, solih dan solihah. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini, mari kita bersama-sama mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.